tapi ada tadi ada sedikit kejadian. Begitu kita asik turun, di tengah jalan nenek-nenek coba lewat. Untung bisa ngerem coba. Ini jadi gini. Sepedanya biasa, makannya ekstrim ya. Luar biasa. Jadi bannya bisa kelipat, pentil itu rusak. Oh. Alangkah baiknya dibuang dulu, bongkar, dirapikan, baru dirawat. Itu katanya. Oke? Oke, Pak. Pokoknya guys, kita sekarang mau ke ini ya, guys, horror ya. Ini mau lihat rumah masa depan bersama Pak Ato. Berlima saja. Ini Sabtu pagi. Kita lihat suasananya kayak apa. Oh, turunan guys. Yang mana kaplingnya, Pak? Ya? Yang ini atau yang sebelah? Ini, guys. Inilah tempat kita berakhir ini, guys. Cuman sepetak ini, tapi Pak. Tapi nanti. Sana, Pak. Hah? Tuh, mulainya. Enggak, mulainya mah itu. Bukan yang ini, Pak. Pohon pisang. Ini jalan masuk. Oh, jalan masuk. Mau dibeli juga enggak tahu kata bagus sih. Itu yang pohon pisang ke sana. Oh, pohon pisang ke sana, Pak. Yang sisa nanti katanya bukannya nah, sampai sini Pak Aris. Pemakaman guys. Iya, startnya dari sini. Ya. Cuma kan enggak tahu ini pakai makam. Tempat kita ya, berakhir. Ini masa nanti, depan tapi, ya, masa depan ini. Ini rumah masa depan, guys. Masa depan. Masa. Assalamualaikum. Kalau ini makam siapa, Pak? Kampung mana? Nih, jadi gimana Pak Tok, goes horror hari ini? Ya, alhamdulillah. Tuh, goes hari ini cukup penantang juga. Ada lurus, turunan, tanjakan. Tapi ada tadi ada sedikit kejadian. Begitu kita asik turun, di tengah jalan nenek-nenek coba lewat. Untung bisa ngerem coba. Ada teman kita pakai mobil. Jadi turunan nenek-nenek, tanyakan nenek-nenek, Pak. Iya, jadi kalau terjadi itu kita namain turunan nenek-nenek. Oke? Okay? Okay. Terima kasih. Aduh. Tapi ke ini enggak, Pak? Mau. Mau ini, Bapak. Sini mau dicoba dulu. Pak, ingat Pak, ini baru, Pak. Masya Allah. Saya kan mau nanti ngomong sama Pak. Dia dipotong dulu dari sini.
Jalan mau para goiser horor hari ini. Nanti tapi ya nanti ya. Masuk di makam. Ini rencana makam, guys. Mari kita survei. Bapak tahu nggak kalau misalnya keluar di Nah, 600 kakak 2 meter persegi kan mesti 4 meter persegi pak. Harus 4 ya, 4 meter persegi. Iya. Apalagi Pak Uki minta 10 meter. Rumah-rumahan. Iya pak, pulang kan dia 2. Ada soto apa aja? Soto iga sapi, soto kaki sapi, sop daging sapi. Apa bapak pesennya? Sop campur. 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 Bu, campur deh. Iya, campur semua ya. Karena kita habis goes, ya ini nih, masak Haji Sukarta. Wah, kayak gini. Posisinya di Jalan Raya Bogor, KM47, nomor 97. Ini termasuk ini ya, Soft Legend juga. Gimana Pak, goes hari ini? Ya, alhamdulillah. Landing di Soto Haji Sparta. Biar tambah lemaknya tambah. Ini guys, setengah jam makan satu jam ya. Jadi nggak rugi pak, nggak rugi. Kita lihat ini, iya, bu. Oh, ada ayam juga ya bu? Iya. Ayamnya, oh buat sop ayamnya ya bu? Nah, ini buat soto. Oh, buat sotonya. Ya, ayam, babat, daging. Ya, tapi ada ini bu, ada ini bu, ada semur juga. Oh, bisa makan renang semur juga ya? Iya, cuman kalau favoritnya kan sop. Iya, favoritnya sop iga. Terus ini sampai cawang pak, rata ini banget, cenderung terus. Soto Haji Suparta mana? Ada campur. Banyak, tapi khusus minum teh. Itu tadi penyajiannya. Gimana bawa rasanya? Kalau kita ngomongin komersil, jus di lidah. Banyak setiap orang kan sekarang kopi, apalagi di perut. Ini yang wajar kopi kan, dapat nggak ada peminat. Gimana Pak Aris? Oke guys, kita udah hampir 10 kilo nih, guys. Dicas dulu pakai apa namanya Sobiga Sepata, mantap banyak, harus coba Cibinong ya. Ini soto apa namanya Haji Suparta. Haji Suparta nih, kita cobain rasanya bagaimana rasanya sop ini. Pokoknya nendang. Itu nggak dibayar loh, makanya itu nggak dibayar, dibanting-banting maksudnya.
Ini kalau dipoles jadi ikonnya warungnya Pak Ari. Tadinya mau diajak kirain dulu kan. Tadinya mau diajak syuting. Cuma takut maluin enggak? Oh. Bapak-bapak figurannya begitu kan. Boleh juga nih, Pak. Gimana Pak Tok? Sampai habis ya? Habis, Pak. Ini jadi gini. Sepedanya biasa, makannya ekstrim lah, luar biasa. Ini airnya, mantep banget. Apalagi tulangnya. Gue santai makan ekstrim ini. Aja dulu itu. Sekarang mau menuju jalan pulang. Ada kejadian apa, Pak? Ada kejadian tadi saya diledek. Sepeda saya di dapur terus katanya. Ini. Guys, peace. Ban kita kempes, guys. Peace, tapi ya. Kita tetap semangat. Karena kita punya teman-teman yang asik, guys. Tapi awas, guys. Jangan kata-kata, guys, ya. Oke. Okay? Perkataanmu harimau-mu ya. Jumpa lagi di itu ya. Ban dalam. Ganti ban dalam ya. Oh, ini bro. Robek, Pak. Lihat, bro, nih. Wah. Ini akibat terlalu pecah. Lama di gudang kali ya? Di dapur, Pak. Di dapur. Jadi ini kurang angin, tapi yang penting jangan kurang makan. Iya. Dan jangan kurang goes, oke? Okay? Tapi ini tetap kayaknya kelebihan sehat, ya? Makan tadi, kelebihan makan. Ini jadi berat. Ini kok, kayaknya sopnya kebanyakan tadi, Pak. Luar biasa ini. Lihat. Oke. Okay. Pertolongan guys, ini saya kasih tips ya. Kalau bocor kayak begini jangan jauh-jauh dari bengkel. Itu pokoknya tips nomor satu ya. Oke. Okay. Biar Saputra Kawan Jaya. Gimana tadi Pak Tok teorinya Pak Tok? Jadi begini guys. Ini kita di bengkel. Tadi ada sedikit apa namanya ya? Testimoni dari yang punya bengkel bahwa kalau ban sepeda kalau dalam keadaan kempes itu jangan dipaksakan jalan. Yang maksudnya itu, yang udah rada gembos gitu. Yang rada gembos jangan dipaksakan jalan. Begitu mau ditambah angin, jangan ditambah angin. Ini lucu. Ini suruh dibuang anginnya. Ini kan agak-agak gimana gitu. Tapi ada maksudnya. Teori baru ya. Apa? Ya. Benar. Jadi maksudnya kalau kita langsung tambah angin. Kalau itu tambah angin, ban ini kayak begini. Juara pertama ya. Juara pertama kita kalungkan. Siap. Mantap. Ini tuh bisa kelipat ya Pak ya? Jadi bannya bisa kelipat. Pentil itu rusak. Oh, alangkah baiknya dibuang dulu.
dibongkar, mantap, dirapikan, baru ditawarin. Itu katanya. Oke? Oke, Pak.